Assalamualaikum sahabat. Pada pagi ini kita akan bercerita tentang buah durian. Dah hampir musim durian dan tunggu untuk gugur saya lah dalam sesebulan dua bulan. Okey, kita akan tunjukkan buah durian, pokok durian kawin. Tu sahabat, buah terlampau lembap kali ni. Di mana kita hari ni kerja-kerja pembersihan pokok di keliling pokok durian. Mana masih rumput. Masih rumput keliling-keliling pokok durian. Yang akan tiba musim buah durian. Tu dia sahabat. Musim buah durian. Tu terlalu lebat sahabat. Berkemungkinan takut besar angin kuat dan hujan terlampau kerap, pokok menjadi sekah dahai. Di mana dahai yang akan runtuh, tak dapat menampung beban buah durian yang terlalu banyak. Di atas tu adalah pokok durian D24. Semua ada beberapa biji saja pada tahun ini. Ni anak pokok durian kawin. Anak pokok durian kawin. Okey. Ini adalah pokok durian Musang King. Pokok yang besar. Cuma ada beberapa biji je pada tahun ni. Baru belajar berbuah. Ni ada pokok anak baru. Dalam 6 bulan lebih kita tanam. Ni. Sejuk mata memandang. Pokok durian Musang King. Umur dia dalam setahun dua bulan. Ketinggian dalam 14 kaki, 15 kaki. Pokok durian. Hidup ke Musang King? Hidup. Sejuk mata mana, hati pun banyak sejuk. Lihat kebun terang. Lepas kita mesir rumput. Okey, tu ada pokok durian besar. Pokok durian D24. Ini adalah pokok durian Musang King. Yang besar sekali tu pokok durian kawin. Belasan tahun ingat. Buah ni pada musim ni. Yang ni hampir ke 500 ke 600 biji buah ni. Terlalu banyak ni pada kali ni. Buah durian. Mana kita menjaga sampai tengah hari, takut ada kera ataupun tupai, makhluk-makhluk rosak yang lain. Tengok keadaan buah tu sahabat. Dan saya akan fokuskan pada bahagian buah saja. Memang pada tahun ni terlalu lebat buah. Tu dia sahabat. Itu adalah pada batang yang pertama. Yang kedua. Tu dia. Buah durian yang terlalu lebat ni pada tahun ni. InsyaAllah kalau ada rezeki, dapatlah kita makan. Ni ada anak pokok baru ni, baru kita tanam selama 6 bulan.
Kita akan tunjuk yang anak-anak pokok yang lain. Ha tu. Hampir 60 pokok. Pokok kawing dan pokok durian kampung campur. Dan buah dan pokok musang king. Kita tunjuk apa? Dan dalam durian kawing. Ini adalah durian kawing. Durian kawing hampir 2 tahun. Ha, ini baru. Ini dalam 8 bulan. Ha, 8 bulan. Tak nak. Dan kita akan tunjuk pokok durian musang king. Pokok durian sambil-sambil kita selit pisang celah sama. Pokok durian kawin ni. Oh, ni adalah pokok durian musang king. Yang kita belum brownie ni hampir 3 tahun. Hampir 3 tahun pokok. Daun dia cantik. Hampir 3 tahun durian musang king. Dia orang kampung berbudi pada tanah yang ada. Pokok musang king kemungkinan setahun dua hari berbuah, insyaAllah. Ini dia sahabat pokok durian kita. Ini daun dalam keadaan baik, kita baru lepas baja daun. Tengok daun ni mengeluarkan pucuk yang cantik. Ni dia pucuk yang cantik. Mungkin dalam 2-3 hari ni kita akan brownie ni pokok durian ni. Terlalu lebat daun dan terlalu hijau. Baru lepas kita gunakan baja daun. Saking baru kita tanam dalam setahun lebih, hampir-hampir 2 tahun. Ya sahabat, ketinggian ni, ketinggian ni tinggi pada kita ya sahabat. Sebab masa ni musuh-musuh cuma ada babi dan kera saja sahabat dalam ni. Babi kita tak boleh buat apa lah, laram tak boleh dia masuk juga. Ini sahabat pokok durian musang king yang telah kita baca. Tengok dia punya pucuk hijau. Ini adalah jaring yang lebarnya 2 kali ganda. Tinggi dia lagi. Di mana kita tidak bagi musuh-musuh seperti babi masuk di bawah dan menggali di sekeliling batang pokok durian musang king. Okey sahabat.
sampai sini video kita kali ni sahabat. Apabila kebun bersih, sejuk mata memandang. Bunyi siren tu adalah solar alarm lamp. Masih aktif. Kita gunakan untuk menghalau babi, kera dan sebagainya. Berbunyi alarm, solar alarm lamp tu. Okey sahabat. Sampai sini sajalah video kita pada kali ini. Dan akhir sekali, kita menunjukkan buah durian yang terlalu lebat. InsyaAllah masa juga kot, kalau tidak ada musuh yang banyak. Okey sahabat, kita bertemu dalam video yang akan datang sahabat. Dan silap dan salah harap dimaaf sahabat. Ini kita bercerita tentang kebun kita sahabat. Kita berjumpa lagi dalam video yang akan datang. Assalamualaikum.